Kita masuk ya, kita masuk ke dalam bosku. Pagi Bapak. Pagi juga Abangku. Izin Pak. Ya, siap. Saya mau tanya-tanya terkait tempat apa sih Pak ini Pak? Festival Oriental. Ya, Kampung Cina Harvest City. Kampung Cina Harvest City. Ya. Selain di dalam ada apa aja Pak di dalam ini? Di dalam itu ada permainan, ada taman. Ada taman, terus tempat bermain anak-anak keluarga. Keluarga dan kuda-kuda. Itu bayar lagi nggak di sana Pak? Bayar. Ada yang berbayar. Ada. Tapi kalau toko-toko ini? Kalau toko-toko ini jualan aksesoris. Aksesoris. Baju China ya. Ya macam-macam baju lah. Gitu. Macam-macam baju. Itu khusus di sana di dalam. Iya di pasar. Ah, izin Bapak dengan siapa? Dengan Bapak Sanin Sopian. Bapak Sanin? Sopian. Sanin Sopian. Mungkin Bapak tugas ini. Iya saya kerja. Terima kasih Bapak ya. Sama-sama Kang. Oke, siap. Izin Pak masuk. Iya. Oke, tadi saya sudah nanya-nanya terkait di dalam tuh ada apa aja ya. Ini parkiran kendaraan roda duanya bosku. Ini roda duanya di sini. Oh siap bos. Ini roda duanya di sini parkirannya. Ya. Untuk kendaraan roda empat mungkin di dalam. Kita masuk bos. Kita telusur di dalam. Mungkin ini masih pagi ya, masih pagi. Suasananya masih belum ramai banget, belum pada datang lah. Kalau nanti kalau udah siang mungkin lebih ramai lagi nih bosku. Kita masuk bos, kita masuk. Ini di dalam pun banyak ruko-ruko yang jualan ya, jualan pagi-pagi. Sampai ini banyak sewaan juga, tempat bermain keluarga bosku. Ramai bosku, banyak yang bersepedahan juga, banyak motor-motoran, sewa motor-motoran ya, sewa-sewa mobil-mobilan, motor-motoran, sepeda listrik juga ada. Izin bang, ini namanya apaan bang? Oh mobil remote. Mobil? Remote. Sekali putar berapa menit? 15 menit. Sekali putar 15 menit, harganya berapa? 20. 20. Ya. Keliling area sini aja? Iya, keliling. Keliling area sini. Abang berarti yang ini aja? Iya, ini mau motor trail. Oh mau motor trail. Kalau ini berapa ini? 25. Waktunya sama 15 menit. Waktunya 15 menit? 25 ribu. Ini untuk kelas berapa tahun? Orang tua juga bisa. Orang tua kuat? Bisa, mana? Emang berapa cc ini? Ini 50 cc. Oh iya ya, berdua juga nggak apa-apa. Oke, abang yang petugasnya? Petugasnya. Nama siapa bang? Ambon panggilannya. Ambon, terima kasih bang Ambon ya. Siap. Kita ngobrol-ngobrol bang. Ramai terus kalau pagi ya? Kalau minggu? Sabtu minggu doang. Sabtu minggu doang. Ya, biasa mah jarang. Oh gitu. Kasih bang ya. Ya siap. Ini namanya apaan bang? ATV. Ya. ATV yang kecil ya? Iya, paling kecil. Sewanya berapa? 25. 25 per? 15. 15 menit. Kelas untuk berapa tahun bang? Banyak. Bebannya itu berapa? Berapa? Minimal berapa? 80 kurang lebih. 80. Kalau dewasa nggak bisa, nggak kuat masa ya? Bisa. Masih kuat? Oh, oke. Okay. Abang ini yang petugasnya? Iya, jadi. Oke, dengan siapa bang? Ripal, Ripal apa Rikbal? Ripal. Ripal, kasih bang Ripal. Ini motor ATV bosku, motor ATV sewanya 25.000, 15 menit.
Oke, saya sedang berada di wisatanya Harpes ya. Wisatanya Harpes itu kampung Cina. Kampung Cina ini bukan berarti kampung Cina, kan? Jadi tempat wisata oriental tadi itu ya, oriental yang di depan itu. Ternyata kalau minggu pagi rame juga ya, sahabat-sahabat. Nih, saya sedang berada di dalamnya. Banyak permainan untuk keluarga, tempat nongkrong ya kan. Karena memang di sini ada rawa katanya. Kita ke sana yuk. Ini juga ada komunitas sepeda ya, komunitas sepeda pada kumpul di sini, bosku. Ada danau nih, ada danau. Kita lihat danaunya ke sana. Tempat tongkrongan kalau pagi cari udara segar. Ternyata jauh juga ini, panjang juga rawanya ya. Rawa aliran-aliran airnya ini jauh ya. Jadi memang cocok banget untuk tongkrongan hari Minggu pagi ya. Untuk merefresh, mencari udara pagi bersama dengan keluarga. Ini walaupun berada di lokasinya itu di apa namanya? Area perumahan elit ya. Yaitu perumahan Harpes. Tapi memang cukup bagus ya. Cukup bagus apa namanya, berwisata mencari udara segar di pinggiran danau juga nih. Danaunya sangat panjang. Bisa mancing juga di sini ya. Nih, yang hobi mancing mungkin bisa bawa joran, bisa bawa pancingan. Dan di sini juga ada gazebo di sana. Terus untuk apa namanya, bermain keluarga kalau memang kita bawa anak kecil ya kan, anak-anak. Banyak sekali di sana. Saya zoom. Yang pada nongkrong. Ada orsel, ada sewa motor ATV, sewa motor trail. Di sana itu di sepeda listrik ya, bisa sewa. Dan juga untuk nongkrong-nongkrong santai sambil menikmati alam. Tuh, alamnya tuh. Danau. Danau yang cukup lumayan lah, panjang banget ini. Nah, tapi ini ada larangan, jangan mandi di sini, jangan turun di sini. Kalau memang mau bermain di sini boleh, di sana juga ada perahu-perahuan ya, mungkin sewa gitu kan. Sampai sana, sampai jauh sana. Nah, kalau ke sana mungkin karena masih pagi agak sepi ya, sahabat-sahabat. Mungkin kalau sore nih bisa menjadi bagus juga ya, bagus lah. Kalau sore, coba saya telusur ke sana, bosku. Tempatnya adem, banyak pohon, ya kan, banyak pohonan. Banyak yang mancing di sana. Dilarang mancing, bosku, dilarang mancing ya. Dilarang mancing, dilarang berenang dan mandi, buang air kecil dan buang air besar. Cuman agak sayang ya, agak sayang nih untuk apa namanya, sampah-sampah ya. Mungkin orang-orang bekas nongkrong di sini, sampah-sampahnya nih, ya kan. Apa, oh tempat sampahnya, apa mungkin belum dibersihkan. Ini sampah-sampah bekas orang-orang yang nongkrong.
Nih, belum dibersihkan mungkin ya pagi hari ini. Itu sampah-sampahnya. Dan di sini tidak ada peringatan tolong buang sampah pada tempatnya juga. Tempat sampah di sana ada cuma satu, ini kekurangan tempat sampah nih. Ini lokasinya cukup bagus ya, rekomend untuk wisata murah meriah juga, untuk tongkrongan-tongkrongan murah meriah banget. Tadi saya masuk parkir ya, atau parkirnya nanti berapa bayarnya. Tadi saya nanya-nanya dengan penjaga juga di sana di depan, seperti itu ya sahabat-sahabat semua. Jadi kalau memang mau nongkrong-nongkrong pagi bersama keluarga, entah itu juga sore, mungkin sore juga view-nya akan lebih bagus. Seperti itu bisa di sini. Pak, wih jauh juga itu sepeda listriknya muter. Bisa di sini ya nongkrong-nongkrong gratis, ya kan bisa menikmati alam sama keluarganya, bisa ngopi santai di Harpes. Oke, saya akan menuju ke tempat ini ya. Saya akan menuju ke ruko-ruko kampung Cina-nya, atau aksesoris baju-baju orang Cina katanya gitu ya. Kita lihat ke sana, kita masuk ke dalam. Yuk, sahabat-sahabat bosku. Saya akan masuk ke dalam ya, ke ruko-ruko yang di dalam kampung Cina-nya ya, sahabat-sahabat. Yuk kita masuk yuk.